一号总统候选人安妮斯评估斗争民主党总主席梅加瓦蒂向宪法最高法院提交的法院自由请求，可被视为体现与代表社会焦虑和民主的警钟。另外，三号总统候选人甘查尔则希望宪法最高法院对总统大选结果争议案的审判会更为公平。Inilah persimpangan jalan, dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang amat kuat yang harus jadi perhatian. Saya kira ini momentum yang luar biasa buat MK untuk tidak membuat April Mop, tapi memperingati apa yang pernah dilakukan oleh seorang Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Dari kondisi MK yang selama ini menjadi cacian, makian ya, dengan stempel-stempel yang kurang baik dengan putusan MK-MK, rasanya inilah momentum untuk mengembalikan marwah MK. Tapi saya secara pribadi, saya kira Ibu juga sama, tidak akan mempengaruhi putusan. Karena kewenangannya pada Yang Mulia Majelis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.